Sepertinya dia mau sholat. Saatnya bermain-main. Allah. Mikir apa sih aku? Allah. Allah. Bayangan itulah yang mengacaukan niat sholatmu. Ayo fokus, fokus. Allahu Akbar. Ini belum berakhir kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh ya, dompetku di mana ya? Arrahmanirrahim. Tadi malam kan aku ambil dompet. Maliki yaumiddin. Terus dompet aku taruh di kasur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku keluar sebentar. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu aku masuk lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ngantuk banget terus waladdallin. Aku tidur. Kok langsung tidur aja? Jadinya aku taruh di mana? Oh ya, kelewatan ayatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Aku pindah dompet dari kasur ke meja. Waladdallin. Terus aku tidur. Nah, itu baru benar. Lamunan itu yang membuatnya tidak fokus dengan bacaannya. Setelah ini, dia akan tergesa-gesa mengakhiri sholatnya dan tidak lagi memperdulikan rukun sholatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh kan gak ada. Cari apa? Dompet. Loh, kok tahu? Ya iyalah, tadi kita amati kamu sholat ngelamun kesana kemari sampai gak jelas bacaannya. Dan buru-buru sampai meninggalkan tumanina. Iya nih, kenapa ya? Saat sholat ingatan sehari-hari tiba-tiba muncul aja. Kita jadi gak fokus sholatnya. Dengar, itu bisa terjadi karena dua hal. Antara kamu yang kurang siap dalam menunaikan ibadahmu, atau memang karena gangguan dari setan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika itu karena dirimu sendiri, maka tanamkan keimanan yang kuat terhadap Allah dan pelajarilah makna-makna yang terkandung dalam bacaan sholat agar kamu faham apa yang sedang kamu komunikasikan dengan Allah. Tapi, kalau kita yakin itu datang dari setan, bagaimana? Jika itu ulah setan, mintalah perlindungan kepada Allah dan usirlah dia. Caranya, jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Mumpung masjid udah sepi nih. Ini kesempatan buat nyuri kotak amal. Ini gak bisa dibiarkan culap. Yuk, sikat aja. Sabar dulu lah, dia belum mencuri, baru berniat saja. Oke, tapi sekali dia menyentuh kotak itu, aku tidak akan tinggal diam. Wah, lumayan juga isinya. Tapi, dosanya pasti besar banget. Untung aja. Secara, ini kan uang untuk operasional ibadah. Gimana ya? Sebenarnya aku butuh banget sih. Tapi Allah pasti marah nanti dan mengazabku karena mencuri di rumahnya. Gak jadi deh, takut. Subhanallah. Hah? Siapa kalian? Tolong jangan cabut nyawaku, please, aku mohon. Aku memang tadi berniat mencuri itu. Tapi aku sadar kok kalau ini salah dan aku mengurungkannya. Please, jangan menyiksaku. Tenang saja. Kita justru ingin mengabarkan kebaikan untukmu. Hah? Serius? Kebaikan dari mana? Ya, karena kamu mengurungkan niatmu melakukan itu, maka Allah memberimu 1 kebaikan. Sungguh? Benar. Allah akan menuliskan 1 kebaikan jika seseorang memiliki niat atau kehendak berbuat dosa, tapi dia mengurungkannya entah karena takut pada Allah, atau karena kesibukan, atau bahkan karena kelupaan. Masya Allah, sungguh baik sekali Allah. Akhirnya aku sadar, selama ini aku memiliki banyak amal kebaikan. Hah? Kok bisa? Dengar ya, sejak usia 20 tahun lalu, aku selalu sholat berjamaah 5 waktu di sini. Dan setiap selesai sholat, aku selalu berniat mencuri kotak amal itu. Tapi, selalu aku urungkan karena ingat Allah. Sekarang, usiaku sudah 40 tahun. Berarti,
aku punya satu kebaikan, dikali 5 per hari, dikali 365 per tahun, dan dikali 40 tahun umurku sekarang. Wow, Julip, totalnya ada 73.000 kebaikan dari hanya meninggalkan niat berbuat dosa. Kalau gitu, boleh dong aku niat terus berbuat buruk, tapi tidak aku kerjakan, supaya dapat banyak amal kebaikan. Waduh, ini sih sama saja dengan ngehack surga. Hehehe. Dengar, yang dimaksud niat di sini bukan sekedar ucapan ya, tapi harus secara alamiah muncul adanya dorongan untuk berbuat dosa, sehingga upaya perlawanan melawan nafsu itulah yang dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah. Oh, jadi gitu. Siap-siap. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Astagfirullah, kok buru-buru aja? Mau kemana? Iya nih, banyak kesibukan. Ah, sok sibuk kamu. Udah, duduk dulu sana. Iya. Emang ada apaan sih? Sempatkanlah membaca ayat kursi sebelum beranjak dari tempat sholatmu. Memang apa manfaatnya? Dengar ya, ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali manfaat bagi pembacanya. Serius? Benar, salah satunya yang paling dahsyat adalah jaminan masuk surga. Sungguh? Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hei, orang baru ya? Benar, saudaraku. Baru saja aku diantarkan ke tempat peristirahatan ini. Tempat peristirahatan apanya? Di sini semua orang setiap hari disiksa dan terdengar suara jeritan di mana-mana. Sangat mengerikan. Iya, aku tahu. Lah, kalau sudah tahu, kenapa kamu malah senyum-senyum kayak mau dapat kado aja? Memang benar, saudaraku. Aku sedang menunggu kado itu. Kado apaan? Sebuah nikmat dari surga. Dengar ya, aku udah senior di sini dan udah meninggal ratusan tahun lalu. Tidak ada kenikmatan di sini. Yang ada cuma tangisan dan penyesalan. Semoga kali ini kamu bisa menyaksikan kenikmatan surga itu datang padaku. Waduh, suara itu sudah muncul. Ini bahaya. Segera persiapkan dirimu. Wahai orang baru, semoga Allah merahmatimu. Tinggallah di sini dengan damai. Aku akan bawakan segala kenikmatan surga untukmu, agar penantianmu akan hari akhir terasa dekat dan menyenangkan. Di atas sana, surga atas namamu telah menantimu. Alhamdulillah. Hai orang baru, sebaik apakah sih dirimu semasa hidup hingga surga pun menanti kedatanganmu, dan kamu di sini mendapat semua kemuliaan itu? Itu karena aku selalu membaca ayat yang agung selepas sholat. Ayat yang agung? Ayat kursi maksudnya? Benar, saudaraku. Itulah kenapa aku bahagia saat diantar ke sini, karena tidak ada lagi yang menghalangi antara surga dan diriku. Subhanallah. Oh ya, apa ada manfaat lainnya dari ayat kursi? Tentu saja, nanti kita akan sambung di lain waktu ya. Aku ketiduran rupanya. Aku harus segera pulang, keburu larut malam. Ini jam berapa sih? Kok sepi banget jalannya? Waduh, ini kuburan lama yang terkenal horor banget. Aku harus cepet-cepet nih. Wah, tolong! Kayaknya udah aman nih. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Kenapa kakiku berat sekali? Wah, tolong! Aku harus cari cara agar bisa lolos dari hantu itu. Oh ya, aku baru ingat. Manfaat lain dari ayat kursi adalah untuk melindungi diri dari gangguan para setan. Apa termasuk hantu juga? Ya, pada hakikatnya hantu hanyalah bagian dari tipu daya setan. Hah? Tipu daya?
Benar, mereka merubah wujudnya sesuai dengan apa yang ditakutkan seseorang. Itu sebabnya hantu berbeda-beda di tiap daerah sesuai dengan apa yang dipercaya dan ditakutkan oleh seseorang. Oh, jadi gitu. Itu dia, ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Culap, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, Culip. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serius? Emang apa tugasnya? Kasih paham orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus beratnya di mana? Yaelah, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah. Mana bisa ngajarin orang nahan marah? Ya udah, biar aku berangkat sendiri aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku gak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu gak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu. Gak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk sini, kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu gak baik loh bang. Gak usah ceramah deh. Kalau gak dimulai aku juga gak akan marah. Maksudnya, berusaha ditahan gitu biar gak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Ya. Au, sakit. Culip, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram, supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini gak sembarangan menampik kebaikan. Jadi gitu ya guys alasannya. Ada lembutnya, ada tegasnya, biar seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu datangnya dari setan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya? Berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau misal lagi di jalan susah cari air wudu, atau sudah wudu tapi masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Detail banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Hah? Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Episode berikutnya ya. Hilangkan dulu kemarahanmu sekarang. Siap. Joko, kopi satu ya. Ah, siap bang. Nih kopinya bang, silakan diseruput. Dijamin langsung. Lo mau racunin gua Cok? Pahit banget. Maaf bang, gulanya kelupaan. Ingat Supri, tahan kemarahan. Oh tidak apa-apa, santai saja. Loh, gak marah bang? Enggak lah, kan kamu gak sengaja kelupaan dan sudah minta maaf juga kan? Ya udah bang, aku buatin lagi ya kopinya. Bang Supri kesurupan apa ya? Kok jadi baik gitu? Ini bang, kopi barunya. Hah? Kalian rupanya? Akhirnya kamu gak mudah marah-marah lagi ya? Syukurlah. Oh ya, jadi gimana hadiah buat orang yang mampu menahan kemarahannya? La taghdhab walakal jannah.
Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Benarkah? Bisa lebih jelas lagi enggak? Udah, seruput dulu kopinya, Ge. Oh, iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barang siapa berusaha menahan kemarahannya, padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Waduh, seriusan disuruh milih sendiri? Insya Allah, dan itu di hadapan semua makhluk sebagai penghargaan baginya. Subhanallah. Oh ya, ngomong-ngomong, ada nggak sih marah yang diperbolehkan? Ada sih, tapi mungkin lebih tepatnya bukan marah ya, tapi tegas. Kayak apa itu? Ketika kita melihat perintah Allah dilanggar, dan atau larangan Allah malah dilakukan. Oh, jadi yang gitu boleh ya? Ya, tapi tetap harus dikontrol. Marahlah pada perbuatannya, dan jangan pada orangnya. Kenapa begitu? Karena kalau marah pada pribadinya, dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tapi kalau pada perbuatannya, insya Allah solusi terbaiklah yang akan ditemukan. Oh, jadi gitu. Oh ya, BTW, ini kopi yang buat siapa ya? Aku. Kenapa memangnya? Gak apa-apa. Mantap, mantap, mantap. Cocok jadikan kopi. Jana, ayo berangkat ngaji. Jangan main terus. Iya, iya. Joni, udahan dulu ya mainnya. Sekarang berangkat ngaji dulu. Baik, Bu. Bu, aku berangkat ngaji dulu ya. Iya, Nak. Yang baik loh belajar ngajinya. Nih, buat uang jajan. Bu, aku juga berangkat ngaji dulu. Awas ya, belajar yang bener loh. Jangan main-main. Buruan, ntar telat. Lah, uang jajannya mana? Kamu mau cari ilmu apa cari jajan? Hah? Tadi kan si Joni dikasih. Kok aku enggak? Si Joni tuh beda ya sama kamu. Gak usah iri. Udah, berangkat sana. Kasihan dia, Culip. Benar, kayaknya orang tuanya pilih kasih deh. Culap dan Culip? Itu kenapa kalau nyuruh si Jono kok kasar gitu? Kayak aspal yang dikorupsi aja. Tapi kalau nyuruh si Joni, lembut banget. Kayak adonan tepung kanji. Ya, soalnya si Jono anaknya susah diatur. Kalau si Joni anaknya nurut. Oke, terus kenapa si Joni dikasih uang jajan? Tapi si Jono udah minta tetap gak dikasih. Ya karena tadi, Joni kan nurut. Jadi suka aja gitu kalau bisa nyenengin dia. Tapi kalau sama yang gak nurut kayak si Jono, males rasanya. Wah, itu namanya gak adil, Bu. Ya wajar kan, dimana-mana ibu itu suka anak yang nurut. Memang benar, semua orang tua ingin anaknya pandai, nurut, dan baik. Tapi jangan sampai keinginan itu menjadikan ibu pilih kasih terhadap anak. Lah, terus gimana dong harusnya? Ingat, semua anak itu sama, titipan Allah. Dan Allah yang menjadikan mereka berbeda-beda. Tugas ibu hanya mendidik dengan benar, mengasihi dan berbuat baik padanya, serta menafkahi semampunya. Gitu ya? Benar, soal anak karakternya bagaimana dan kedepannya bakal jadi gimana, serahkan pada yang maha menciptakannya. Atau kalau ibu udah gak peduli sama si Jono, biar kita bawa aja deh. Yuk. Jangan. Aku pulang, Bu. Jono. Syukurlah, Nak, kamu tidak apa-apa. Gimana tadi ngajinya, Nak? Lancar ya? Maaf ya, tadi ibu gak ngasih uang jajan. Besok ibu kasih dobel ya. Aneh, kok ibu jadi lembut dan perhatian banget ya? Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Apes banget sih, udah capek-capek jual beras buat beli chip malah los gini. Culap, apa dia orangnya? Ada apa ini? Benar, dia laki-laki, Islam, balig, berakal, sehat, merdeka, dan bukan musafir. Oke, fix, dia tersangka. Segera eksekusi dia. Siap. Lu, bentar-bentar, kalian mau apa sih ini? Ayo. Oke, selesai. Aduh, kalian ini kurang kerjaan apa?
Udah tahu gue cowok, kenapa didandanin kayak gini sih? Oh, jadi kamu cowok? Kita kira cewek ya? Iya. Kalian gak lihat apa? Kumis setebal ini, masa dibilang cewek? Oke, kalau kamu cowok, coba dengar itu suara apa? Suara Bilal Jumat, bener kan? Pasti bener dong. Pinter. Terus kenapa masih di sini? Gak segera ke masjid? Hah? Makanya tadi kita make upin jadi cewek. Bukan gitu. Aku memang tadi niatnya mau sholat Jumat sendiri. Dengar ya, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Gak bisa dilakukan sendiri. Serius begitu? Benar, kecuali ada uzur. Misal lagi sakit parah, ada bencana alam, atau hal lainnya yang membahayakan diri. Baru boleh diganti dengan sholat duhur sendiri di rumah. Memang, apa resikonya jika meninggalkan sholat Jumat? Hendaknya suatu kelompok mengakhiri perbuatannya dalam meninggalkan sholat Jumat. Atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka menjadi lalai sungguhan. Sekarang masuklah dalam jurang api itu. Tidak, aku tidak mau. Itu adalah tempat orang munafik. Dengar ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. Yap. Cah. Naudzubillah, aku tidak mau seperti itu. Ya udah, buruan berangkat. Atau mau kita jadikan cewek beneran? Ah, jangan, jangan. Iya, aku berangkat sholat Jumat sekarang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'ah, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tolong, tolong, jangan siksa aku. Percuma minta tolong. Tidak ada orang yang bisa menolongmu di sini. Turunlah atau aku paksa. Tidak, tidak, tidak. Jangan lakukan itu. Tidak, tidak. Tolong aku, tolong. Baiklah, jika kamu memaksaku. Yap. Mengapa engkau mencegahku melempar orang ini ke neraka? Allah memerintahkanku untuk menanyakan sesuatu yang dapat meringankannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tidak, tinggalkan dia sampai ada perintah selanjutnya. Syukurlah, tolong aku. Aku tidak bisa menolongmu. Hanya Allah yang maha kuasa di sini. Harus bagaimana agar Allah menolongku? Itulah alasan aku diutus ke sini. Apakah kamu pernah mendatangi majelis ilmu? Apa itu maksudnya menuntut ilmu di sebuah tempat yang diridhoi oleh Allah? Benar, Allah akan memaafkanmu jika kamu pernah berada di sana. Aku tidak pernah. Apa ada keringanan lain untukku? Baiklah, akan aku sampaikan pada yang maha bijaksana. Bagaimana? Apakah ada keringanan lainnya? Ya, jika selama hidup kamu menyukai ahli ilmu. Apa dia adalah para guru atau ulama yang mengajarkan ilmu agama? Benar, Allah akan memaafkanmu jika kamu menyukai mereka. Tapi sayang, aku tidak pernah menyukainya. Adakah keringanan lainnya? Baiklah, akan aku sampaikan. Bagaimana? Apakah ada keringanan yang lain? Ya, jika semasa hidup kamu pernah satu meja bersama ahli ilmu. Sayangnya aku tidak pernah. Baiklah. Apakah nama atau nasabmu sama dengan ahli ilmu? Sayangnya tidak sama. Sudahlah wahai malaikat, Allah maha tahu semua tentang diriku. Jadi tidak perlu kau bertanya apa-apa lagi. Baiklah, jika itu keinginanmu. Mengapa kau datang lagi? Sungguh Allah maha mengetahui. Dahulu kamu memiliki seorang teman baik, dan temanmu itu sangat mencintai ahli ilmu. Maksudnya, karena itulah Allah merahmatimu ke dalam surganya. Mengapa kau menangis? Aku malu, malu sekali. Betapa baiknya Allah. Bahkan orang seperti aku masih saja diampuni hanya karena memiliki teman yang menyukai ahli ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi begitu.
Allah sangat menyukai para ahli ilmu, dan kelak para ahli ilmu itu akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Masya Allah. Jadi itu alasan kita semua harus gemar bermajelis ilmu, termasuk juga mencintai para ulama serta mencari sahabat yang gemar akan ilmu. Benar. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rajab. Isra merupakan perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini menjadi sangat dahsyat karena hanya terjadi dalam satu malam. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Buruk, itulah jawabannya. Ia merupakan hewan langit yang berwarna putih dan atas izin Allah mampu berlari secepat kilat hanya dalam hitungan detik saja. Peristiwa ini dimulai dengan datangnya para malaikat Allah dan melakukan pembedahan atas dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosesi ini dilakukan untuk pensucian dan pengukuhan iman, Islam, keilmuan, serta kemuliaan. Ditemani malaikat Jibril, baginda Nabi Muhammad memulai perjalanannya. Sesampainya di Masjidil Aqsa, baginda Nabi melakukan sholat dan secara ruhania bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Pertemuan ini untuk memohon restu sekaligus mengabarkan adanya undangan khusus dari Allah di malam itu. Undangan itu pun dipenuhi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit alam semesta. Banyak peristiwa yang baginda Nabi saksikan dalam perjalanan itu, mulai dari siksa hingga anugerah para umatnya, termasuk perjumpaannya dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Dan kini, sampailah baginda Nabi di Sidratul Muntaha, sebuah ujung dari alam semesta. Beliau berjumpa dengan Sang Maha Pencipta yang agung, Allah Subhanahu Taala. Mula-mula baginda Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam sebagai kewajiban para umatnya. Tanpa merasa berat, baginda pun undur diri dengan membawa apa yang telah diperintahkan. Sesampainya di langit ke-6, sebuah langit di mana Nabi Musa alaihissalam singgah, baginda Nabi menjelaskan apa perintah yang sedang dibawanya. Nabi Musa alaihissalam pun menyarankan agar beliau kembali menghadap Allah dan memohon keringanan atas perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, baginda pun kembali berjumpa dengan Allah dan memohon keringanan. Negosiasi itu terjadi berulang kali hingga akhirnya Allah menetapkan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Baginda Nabi Muhammad pun menyetujuinya sebagai perintah wajib bagi para umat-umatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami.